Okay. <laughs> Selamat pagi Pak Eko Selamat pagi Pak David <laughs> Kita ketemu lagi nih Walaupun libur nih Bapak Karena mengejar <laughs> rupa, kali pertemuan Kita kan harus ngundang orang lagi terakhir Oke okay, oke okay. ya, terima kasih Terima kasih kita masuk satu lagi Hari ya, ini ya. Walaupun libur Untungnya mereka ini mau ini, saya tanya sudah Gimana kalau kita libur kita ini Apa adakan webinar Ya nggak apa-apa Pak gitu. Jadi kita adakan hari ini Ya, makasih. Oh, ini udah ada nih Pak Edo udah hadir. Selamat pagi Pak Michael Edo. Selamat pagi Pak. Posisi di mana nih? Saya di Jogja Pak. Wow, Iya. Wow, <laughs> ya. Oke, selamat datang di Lampung. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak David <laughs> Eko. Ya, ini juga ada Bu Diana ya. Ada Bu Diana ya? Iya. Oh ya. Selamat pagi Mas David, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Michael semuanya. Ya. selamat pagi. Bu Diana. <Beta dogasiları> Salam sehat semuanya ya. Salam sehat. Libur-libur ini Bu Diana. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini ngumpul alumni jadinya nih ya. Enggak tahu Oh iya Atma Jaya juga ya, betul betul. Oh. Ibu Ibu Diana Atma Jaya juga Pak Edo. Oh iya ya Bu. Ya, oke, mungkin bisa dimulai, ya. ya, saya, iya. ya sudah okay. -9. Ya, Baik, Pak. Uh, saya mulai, ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar seri kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anastasia Margaret Samosir, mahasiswi Arsitektur ITERA Angkatan 2018, selaku MC pada webinar ini. Webinar ini biasa disebut dengan Arstok dan sudah diadakan sebanyak enam kali dengan tema dan pembahasan yang berbeda-beda. Pada hari ini kita akan mengusung sebuah tema yaitu Arsipreneur. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan rundown-nya. Pertama, pembukaan oleh MC. Yang kedua, sambutan oleh Ketua Program Studi Arsitektur ITERA. Lalu pembukaan oleh moderator, dan dilanjutkan penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Pada sesi terakhir ada sesi foto bersama dan juga penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Program Studi Arsitektur ITERA, Bapak Insinyur Eko Purwono, MS Arts Kepada Bapak Eko, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untung tadi malam gak, <guruh> bukan untung. Tadi malam tidak putuskan hari ini lebaran. Kalau hari ini lebaran kita muntah. Bukan untung ya. Memang begitulah. Jadi lebarannya tetap uh, Kamis. Jadi Rebu uh, kita bisa ketemu di sesi ini. Sebenarnya ini mata, masih mata kuliah biasa. Eh uh, <tuh> menghabiskan jatah semesteran. Oke, saya ya, mengucapkan selamat datang kepada Pak Michael Edo yang telah jauh-jauh datang dari Jogja Oke. menyematkan waktunya pagi-pagi uh, di tempat si kalau orang lain masih sibuk barangkali sibuk bikin ketupat atau belanja gitu ya. Oke, <tuh> terima kasih Pak Edo uh, atas kesediaan untuk membagi pengalaman pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa terutama mungkin juga ada praktisi yang biasanya suka ada praktisnya ikut uh, pada acara uh, benar hari-hari ini makasih atas uh, kesetiaannya semoga bermanfaat bagi adik-adik jadi bagi adik-adik kita perlu belajar dari, dari manapun ya saya selalu kita belajar dari manapun dari siapapun gitu soalnya ada pak uh, yang punya pengalaman memiliki biro uh, juga uh, nanti bercerita barangkali apa namanya bagaimana MN Partners itu dulu berdiri, bagaimana Maja Deco Space itu berjalan. Kita akan belajar banyak dari Pak Mekaledo ini. Saya juga akan belajar, Pak. Oke, sementara saya, saya, itu aja. Makasih. Selamat menangkan buat rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan dosen. Makasih. kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, kita akan memulai webinar. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan moderator pada webinar kali ini. Webinar kali ini akan dimoderatori oleh Bapak David Ricardo, STMT, seorang dosen arsitektur ITERA, menempuh studi S1 di Universitas Parangkalar, Parang Karaya, dan melanjutkan S2 di Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Untuk pengalaman dan dan karir beliau bisa kita lihat bersama-sama pada layar. Langsung saja kepada Pak David, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih pada Anastasia atas apa uh, atas sambutan dan lain sebagainya. Oke, uh, hari ini kita ke kedatangan tamu lagi, gitu. Uh, beliau sudah uh, tadi diperkenalkan. Uh, nama beliau adalah Michael Edo. Beliau uh, asli Yogyakarta, jadi kayaknya kecil dan sampai besarnya udah di Yogyakarta, jadi seluk beluk Yogyakarta udah, udah paham gitu. Nah, beliau ini adalah uh, pemilik atau owner dari sebuah biro konsultan arsitektur dan interior dengan dengan nama Mi and Partners yang mungkin sudah lumayan lama ya Pak Edo ya dari tahun berapa ya itu lumayan ya ya lumayan Pak dari 2014 dari 2014 sampai sekarang ya mungkin kalau saya lihat sekarang sampai belasan ya belasan karyawan ya sudah ada di ya, sana. dari 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 kecil sampai sampai jadi belasan ya sekarang ya ya betul jadi saya sempat menyimak perjalanan Pak Edo ini dari dari apa namanya uh, biro di tempat sendiri gitu rumah sendiri sampai akhirnya punya kantor sendiri gitu itu sangat menarik ya mungkin nanti bisa diceritakan ke apa namanya mahasiswa dan sekarang juga beliau juga punya apa namanya uh, tempat workshop juga ya beliau juga punya tempat workshop untuk untuk interior jadi beliau ini mengerjakan apa namanya? bukan cuma desain interior tapi juga melaksanakan pekerjaan fisiknya. Jadi beliau langsung mengerjakan apa namanya? pekerjaan lapangannya. Jadi nah ini sangat menarik, mungkin nanti bisa bisa di apa namanya ditanyakan dan bisa berdiskusi dan kalau saya lihat yang terakhir beliau membuka sebuah gerai atau uh, apa namanya tempat untuk uh, apa namanya material. Nah nanti mungkin ya ini baru ini yang baru ini saya belum juga <tuh> belum tahu juga se -se sedetail apa gitu. Nanti mungkin beliau bisa bercerita. Mungkin nanti bisa menularkan apa namanya ilmunya uh, tentang bagaimana uh, entrepreneurship itu yang dilakukan gitu di ya di usia yang masih tergolong muda gitu sehingga mungkin bisa mahasiswa bisa belajar banyak dari situ. Nah itu perkenalan singkat dari saya, beliau juga lulusan Atma Jaya, Yogyakarta gitu dan dan apa namanya dan sekarang sudah berpraktek sudah lumayan lama tadi dari 2014. Oke mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya uh, uh, tentang uh, biografi Pak Edo. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pak Edo untuk uh, menyampaikan materi. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak David buat undangannya, Pak Eko, Budiana dan teman-teman semuanya yang menyempatkan hari ini. Uh, kemarin sebenarnya Pak David itu minta hari Sabtu Gitu. cuman karena kita Sabtu ini kan kantor terakhir terakhir masuk, jadi uh, benar-benar yang Sabtu itu hektik. Nah, saya takut nanti Sabtu malah nggak ini apa nggak nggak kejar sama yang lainnya jadi saya bilang Pak saya kalau uh, Sabtu nggak bisa terus Pak David bilang Rabu aja gimana oh ya udah nggak apa-apa kalau Rabu bisa lah itu itu uh, ya mungkin uh, kalau uh, saya mau mengawali ini uh, saya mau share screen bisa ya bisa silakan nah, udah udah kelihatan belum ya Ya sudah sudah. Nah jadi sebelum saya mulai mungkin kalau buat teman-teman semua mungkin nggak nggak tahu apa yang saya kerjakan, mungkin jadi nggak ada bayangan ya. Jadi mungkin saya mau mengawali ini dengan sebuah perkenalan tentang apa sih yang yang saya kerjakan. Jadi yang yang saya kerjakan itu ini beberapa portfolio karya saya. Jadi dari hotel, jadi yang yang saya kerjakan ini selama ini dari arsitektur, kemudian interior, basicnya lulusan arsitek, tapi kemudian berjalan dengan waktu itu pekerjaannya lebih banyak ke interior malahan. Gitu. Nah ini waktu itu sempat dari Ciputra minta juga untuk minta tolong buat untuk 3D visualnya aja. Jadi sebenarnya kalau di arsitektur yang yang terbuka itu masih sangat luas untuk pekerjaannya gitu. Jadi yang yang bisa kita kerjakan tuh enggak nggak cuma sekedar merancang bangunannya. Kalau memang teman-teman yang di 3D itu di modeling, di rendering, nah itu bisa bisa jadi 3D visualizer. Bahkan visualizer ini juga sekarang ini cukup menjanjikan. itu teman saya ada yang dia kerjanya di di Bali bikin Company-nya memang khusus untuk visualizer gitu, dia, uh, dia bisa satu gambar gitu bisa sampai sepuluh ribu dolar di harga ini ya. Jadi memang benar-benar uh, ya kalau memang ditakdir sih cukup menjanjikan. Gitu, jadi tergantung passionnya teman-teman. Gitu, nah ini beberapa proyek saya mulai dari uh, desainnya, jadi ruko, bikin klinik, klinik gigi itu, uh, terus. Ini ada pos kosan jadi dia banyak ruko, kos-kos, pos. Jadi dari arsitektur, ini beberapa contohnya contoh pekerjaan yang saya kerjakan atau interior startup office. Itu jadi kalau yang ini sama, sama sama mengerjakannya. Jadi kalau tadi Pak David sempat bilang saya mengerjakan juga itu untuk interior saja. Jadi workshopnya workshop untuk interior itu karena saya merasa kalau sebagai kontraktor sipil saya nggak punya nggak punya kapasitas di situ Enggak nggak capable lah buat membangun bangunan dari nol gitu jadi saya bantu kalau yang mengerjakan ini ini ya untuk interiornya aja itu nah kalau yang ini proyek-proyek interior itu rumah tinggal atau yang seperti ini itu kemudian ini juga ada uh, jadi skupnya dari cuman buat satu ruangan gini aja nih ini cuman satu ruangan 6 kali 5 meter itu cuman uh, pengen dibuat desainnya buat santai-santai uh, kalau sore bisa gitu jadi sampai yang satu bangunan seperti itu nah ini rumah rumahnya kecil kalau uh, ukurannya cuman 6,3 kali 21,8 meter gitu. kita, buat, kita buat desainnya sampai ke interiornya, sampai dalamnya. Itu terus, nah ini rumah tinggal juga. Ini dalamnya, interior dalamnya. Ini, juga ada rumah tinggal juga. Atau ini juga jadi desainnya pun kita variatif, jadi nggak nggak yang mematok Oh saya itu arsitek untuk desain desainer interior untuk desain yang minimalis saja tapi kadang yang yang minta yang sampai yang klasik seperti ini juga kita masih bisa kita bisa bantu kerjaan. Nah ini untuk ada beberapa pekerjaan resto restoran itu jadi kalau yang ini di Bandung jadi scope kita nggak cuman di Jogja aja tapi kita juga kerjain sampai Jakarta Bandung kemarin Makassar. Sempat terakhir, kalau Sumatera itu di Palembang. Ini dia buat food court. Kalau yang ini di Jogja, itu terus. Ini juga masih restoran, ini di mall. Kalau yang ini, ini kalau yang ini di Makassar, ini di Jogja. Kemudian, nah ini ini juga apa pakai co-working space gitu ya. Jadi co-working space dan kafe seperti itu. Mm. Kemudian ini ada yang untuk area kayak eh, di rooftop itu kita buat itu. bangunan tambahan mm. seperti <bis leaned down> like itu. Nah, ya ini kafe di Jakarta Kemudian yang ini ada satu bangunan yang untuk FNP Building Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saya mau mulai cerita MN Partners. MN Partners itu apa sih? Jadi MN Partners ini sebuah biro yang awalnya itu berangkat dari pekerjaan arsitektur. Jadi sebagai sebuah konsultan. Sebelum MN Partners, sebelum saya bikin MN Partners ini saya sempat kerja dengan beberapa teman saya bareng-bareng itu. Jadi ada satu biro, biro, biro khusus arsitektur gitu. Terus karena beberapa kesibukan dari teman-teman saya yang punya kesibukannya masing-masing, akhirnya kita pisah, pisah sendiri-sendiri. Kemudian saya bikin main partners. Beberapa orang sih tanya, main partners nih sebenarnya punyanya Uh, saya sendiri atau dengan partners itu karena namanya me and partners gitu. jadi me and partners ini me nya uh, itu singkatan dari Michael Edu gitu. jadi nah terus teman-teman uh, yang kerja bareng saya di kantor itu saya sebutnya partner kerja gitu. jadi Michael Edu and partner sama teman-teman sama partner partnernya nah pekerjaan yang di uh, yang dilakukan apa sih pekerjaan yang dilakukan itu arsitektur interior dan desain and build tapi khusus interiornya. Kenapa saya mengambil interior uh, kemudian uh, desain and build? Karena uh, sebelum saya bikin main partners ini kan kita kerja sebagai uh, peran uh, perencana ya uh, bikin desainnya aja. Kemudian banyak klien yang waktu itu minta uh, sekalian dong sama-sama bikin produksi uh, produksi interiornya produksi furniture, mebelnya seperti itu. Nah, dari situ kan kemudian karena kita nggak nggak punya sendiri, terus kan kita pasti akhirnya nge-refer. Jadi ada ada kayak rekanan, oh ini tuh pakai ini aja, ini pak pakai perusahaan ini aja. Nah, mereka pun si klien ini pengennya udah saya maunya terima beres saja. Jadi dari kalian yang supervisi itu, Jadi yang ngawasin tukang-tukang dan yang lain-lainnya. Ya udah mau nggak mau dong. Nah, akhirnya kita sama sama rekanan rekanan yang itu kita kerja sama mereka tapi karena kita nggak bisa kerja nggak bisa ngawasin 24 jam maksudnya juga sepanjang proses pembuatan itu kan ini masih di bawah company orang gitu jadi masih di, di bawah perusahaan orang nah, kita kan nggak nggak bisa langsung ke, ke si tukang tukangnya ini kan gitu jadi banyak um, banyak pekerjaan yang detail detailnya itu jadi loss jadi miss kalau kita kalau kita ngomong bikin detail itu kan kalau arsitek kadang mikir bikin detail satu aja itu udah berhari-hari itu. Nah kadang uh, detail yang udah kita pikir berhari-hari ini ini jadi uh, nggak dibuat sama si si tukang-tukangnya ini sama, sama produsen uh, produsen furnisernya itu dengan alasan yaitu satu susah, kedua mereka belum pernah atau kelupaan gitu jadi masalah-masalah itu sangat sering kita kita alami gitu loh. Nah tapi secara fungsi sih nggak nggak terus berubah gitu. Jadi misal kita bikin meja, ya tetap aja mejanya bentuknya meja bisa dipakai meja, ketinggiannya tetap sama, ukurannya tetap sama. Cuman di situ ada detail-detailnya. Misal kita harusnya ada natnya, ada tali airnya gitu. Nah tali air ini dihilangkan karena menurut mereka itu ini susah nih kalau dibuat jadi nggak rapi. Nah jadi kita yang harus memberi toleransi terus sama si sama si tukang-tukang ini gitu. Nah dari situ akhirnya saya mikir udahlah saya bikin saya bikin company perusahaan yang memang sekalian aja bikin sama workshopnya, sama bikin interiornya sekalian gitu karena saya saya mau detail-detail yang saya buat itu nggak hilang gitu. Jadi akhirnya saya bikin design and build. Nah kemudian tahun 2014 itu saya belum punya klien. Orang tua saya bukan dari basic arsitek, bukan dari basic properti, bangunan, dan yang lain-lainnya. Orang tua saya pekerjaannya percetakan. Jadi saya benar-benar mulai dari nol, yang nggak ada ceritanya, nggak ada modal dari orang orang tua nih. Kalau kalau dari orang tuanya apa, kan bisa tinggal terusin. Nah ini saya nggak, karena orang tua saya kebetulan bukan dari bidang arsitektur dan yang lain-lain. Terus dari situ ya udah nggak punya klien pekerjaan yang pertama kali saya buat itu cuman bikinin meja kerja jadi bikin meja kerja ukuran waktu itu lumayan besar sih panjangnya 2 meter lebarnya 80 jadi buat meja meja direktur gitu nah, itu itu pertama kali yang saya buat saya desain terus termasuk sebenarnya termasuk sama interior ruangan ruangan kantornya tapi setelah uh, dia ngomong uh, disuruh ngitungin, disuruh bikin apa? harganya ini kalau satu ruangan ini interiornya berapa sih gitu. Akhirnya yang di approve cuman meja, meja meja kerjanya aja. Gitu. Jadi yang kayak lemari, backdrop, backdrop kantor yang lain-lain itu enggak 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 dipakai gitu. Saya enggak tahu sih desainnya dipakai atau enggak, tapi yang yang waktu itu dibuat, yang saya buat cuman meja kerjanya aja. Gitu itu malah pekerjaan yang pertama kali saya buat. Terus setelah itu dari apa dari kenal kenalan sama teman, terus dikenal kenalin lagi sama relasi relasi gitu. Jadi yang paling penting sih menurut saya sih dari nya Jadi kita punya relasi, punya teman gitu. Walaupun misal kita pikir oh, kayaknya si ini nggak mungkin nih, si A ini nggak mungkin ngasih aku kerjaan, nggak mungkin ada project Ya nggak apa-apa. Siapa tahu temannya si A juga bisa. Atau dari si A ini, si A ini tiba-tiba berubah jadi sukses sekali. Terus, dia jadi butuh proyek apa ya? Yang Menurut saya sih, yang, yang penting sih, network relasi itu nggak usah. Inilah, nggak usah kita batas-batasin. Jadi, sebisa mungkin, seluas mungkin, kita punya teman sebanyak mungkin. Nah, ini beberapa klien yang sudah. Uh, percaya sama kita berarti sekitar kurang lebih tujuh tahun ya tujuh jalan ke uh, tahun delapan ini dari Jeputra Holsim, semulanya bahkan beberapa cuman bikin uh, beberapa itu sampai bikin booth pameran ke kita minta dibikinin but, uh, desain booth pameran gitu jadi enggak nggak melulu uh, desain rumah nggak melulu ruangan mereka cuman uh, mereka akhirnya dari yang tadinya interior ruangan terus mereka minta karena mungkin senang sama desainnya kita atau konsepnya gitu. Jadi mereka sampai bikinin cuma buat kameran aja nih. Kamu tuh dibuatin sekalian gitu. dan yang lain-lain. Jadi ya sebesar apapun pekerjaannya, sekecil apapun pekerjaannya ya kita harus tetap ini sih tetap totalitas menurut saya. Ya itu yang yang saya pegang itu. Jadi pekerjaannya seperti apapun ya tetap kita kerjakan serius itu besar kecil kita anggap sama aja jadi ya, service sama juga dapat pelayanannya sama ini tahun 2015 ulang tahun kantor kita yang pertama ini saya kerja satu orang sendirian waktu itu saya cuma punyanya freelance freelance nah ini yang ada tujuh orang ini ini tujuh orang tukang-tukang semua tukang-tukang yang mengerjakan kerjaan jadi dulu saya kerjanya sendiri terus beberapa freelance, jadi kerjaannya per project itu mulai dari bikin rendernya. Saya nggak bisa render. gitu. Jadi saya kasih ke teman buat apa? Buat ngerender, itu Nanti terus saya yang bikin gambar kerja desain saya bikin sendiri, render saya kasih ke orang, terus nanti gambar kerja saya bikin sendiri. Ya siklusnya gitu terus, karena waktu itu juga belum memungkinkan buat meng satu orang gitu karena project juga belum ada secara finance perusahaan juga belum belum memungkinkan untuk menambah fixed cost seperti itu jadi uh, dulu ruangan kerja ruangan kerja saya ya cuma satu ruangan aja tiga kali tiga gitu ya ketemu sama orang ya di situ meeting sama orang ya di luar belum belum mau ngajak orang ke ke kantor gitu kan masih nggak pede gitu. terus sampai uh, akhirnya uh, ini tahun 2017 nih sudah lumayan 2017 itu saya saya pinjam garasi papa saya itu jadi garasi ukurannya dua setengah kali enam meter lima meter besar kali lima meter di situ yang kerja di situ teman-teman desainernya ada empat orang eh 3 orang desainernya tiga orang terus ada adminnya satu empat orang sama saya lima itu lima orang terus yang ini yang lain-lain ini teman-teman apa teman-teman produksi itu sama ada dua supervisor nah kira-kira ini sampai tahun 2017 jadi tiga tahun sudah tiga tahun ini jalan tiga tahun kira-kira ya puji Tuhan saya bisa nambah orang bisa membantu orang-orang lain buat dapat pekerjaan buat punya mata pencaharian Pencaharian seperti itu. Nah, tahun 2018, nah kita pindah kantor. Jadi kita punya kantor yang lebih proper itu karena sudah mulai banyak klien seperti itu, proyek juga lumayan. Nah, jadi kita kita pindah ke kantor yang baru. Untuk gitu. tapi tetap staf saya itu teman-teman partner kantor ini cuman ada lima orang lima ya lima, orang sama saya tujuh orang jadi staf kantor itu cuma tujuh orang yang lain lainnya itu teman teman produksi itu nah ini kantor saya yang baru di tahun 2018 nah, ini beberapa dari mereka karena waktu itu nggak bisa datang semua ya kira kira perjalanan me partners itu seperti itu jadi dari mulai saya nol nggak punya apa nggak punya klien terus akhirnya cuma mengerjakan meja kerja terus berkembang 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 sampai akhirnya kita bisa ya sampai sekarang itu sampai tujuh tahun lebih hampir delapan akhirnya seperti itu itu untuk main partner kemudian akhirnya tahun 2021 ini saya bikin showroom sebenarnya ide showroom ini sudah dari tahun 2020 dari tahun lalu. Kenapa saya bikin showroom? Jadi sebelum pandemi, sebelum COVID itu kan saya di daerah ya, saya di Jogja. Jadi kita ini buat dapat update-update material itu agak susah. Padahal arsitek itu wawasan untuk materialnya harus luas menurut saya. Itu karena yang yang kita yang kita jual, yang kita tawarkan ini kan bukan cuma sekedar desain tapi juga sampai ke material finishingnya itu supaya material finishingnya ini nih jadi lebih menarik lagi supaya apa desain desainnya itu juga nggak kelihatan oh, kok kayaknya kok finishingnya cuma gini gini aja sih gitu jadi kita juga kita pun senang klien juga senang gitu jadi setiap tahun saya pasti datang ke Indobiltek di Jakarta karena di situ di Indobiltek ini nih mereka semua material itu tuh pameran di sana. Mereka buka stand di sini. Nah, jadi nanti kalau ke Indo Biltek mau ke muka tahun depan udah buka. Jadi coba ke sana kalau ada ada waktu bisa kesana, ke sana, datang ke Indo Jakarta. Nanti dari sana bawanya katalog-katalog itu. Nah, kalau dulu saya saya sampai bawanya tuh koper kalau ke sana. Soalnya kalau dibawa tangan aja itu enggak nggak nggak kuat saking banyak banyaknya katalognya itu. Nah dari situ terus saya mikir teman-teman arsitek yang di Jogja ini, ini kan juga butuh update dong. Nggak nggak cuma saya aja. Kalau cuma saya aja yang dapat update, teman-teman arsitek di Jogja ini nggak nggak berkembang menurut saya. Maksudnya jadi untuk dapat materialnya jadi susah gitu. Jadi saya pengen bikin showroom yang bisa memfasilitasi teman-teman arsitek, teman-teman desainer Jogja, yang bisa memperkaya wawasan material, gitu. Terus mereka nggak usah kesusahan kalau mau cari materialnya nggak perlu harus sampai pesen ke Jakarta, karena selama ini saya saya juga gitu. Jadi setiap saya butuh material-material yang khusus, saya mesti nyarinya harus harus nyari ke Jakarta. Satu ongkos kirimnya mahal. Kedua di pengiriman itu bisa bisa apa bisa rusak itu jadi yang pecah yang ada cuilnya dan yang lain-lain itu -lain. terus ketiga waktunya lama gitu nah kenapa nggak saya sekalian bikin showroomnya supaya teman-teman ini -teman ini bisa gampang buat lihat datang ke situ saya pengennya showroom saya ini jadi desain hub jadi yang bisa memfasilitasi teman-teman arsitek teman-teman desainer mereka datang ke showroom saya, mereka cuma tinggal bawa badan, bawa kliennya, datang ke sana, material-material sudah saya siapin, bahkan beberapa material yang saya nggak jual, itu itu juga saya siapin. Jadi kayak misal HPL nih, kalau teman-teman interior, biasanya kan pakainya HPL. Tuh. Atau ada material-material lain, misal ada lantai, keramik, granit, gitu. itu saya nggak jual. Tapi untuk memfasilitasi teman-teman desainer yang yang mau datang ke tempat saya supaya nggak usah ribet-ribet, saya siapin katalog-katalognya gitu. Jadi beberapa dari beberapa brand itu saya minta support mereka. Ini saya bikin showroom. Saya nggak mau jual barangnya kalian, tapi saya mau teman-teman arsitek dipermudah. kalau datang ke tempat saya, jadi mereka tinggal sama klien. Bu, ini loh nanti ruangannya itu warna ruangan chatnya warnanya seperti ini nih, katalognya kayak gini. Terus nanti finishingnya pakai finishing A itu pakai warnanya kayak gini nih, lantainya pakai seperti ini. Terus nanti kain kordingnya pakai gini. Jadi di situ udah kalau kita selama ini kan mungkin lihatnya kayak di Pinterest gitu tuh kan bikin-bikin material buat kan enak ya. Jadi tinggal ambil materialnya terus ditempelin, dijejer-jejerin gitu. Jadi tinggal di satu meja udah mereka udah kebayang gitu loh si klien ini, oh ini warnanya ini, oh yang ini warnanya ini, perpaduannya seperti apa. Nah, saya pengennya kayak gitu. Jadi kita bikin semacam desain desain hub yang yang punya itu, yang yang punya library-nya itu, gitu. itu dari barang yang saya jual ataupun yang tidak saya jual. Kira-kira seperti itu, maja itu kira-kira gini nih. Jadi karena ini kalau karena bangunan aslinya ini sebenarnya joglo. itu Jadi udah ada tempat, ada tempat terus itu aslinya bar lokasinya itu tuh jublu. joglo. Jadi joglonya ini enggak nggak saya nggak saya hancurkan, nggak saya rubah apa-apa, cuman saya tambah-tambah jadi ditutupin dinding, ditutupin pakai kaca gitu. Jadi di yang bagian ini nih dia isinya katalog-katalog. Nah untuk library-nya itu nanti saya ini lagi pengembangan ke fase 2. Gitu. Jadi untuk library-nya ini ini masih belum. Gitu. Tapi moga-moga uh, sih tahun ini sudah bisa terrealisasi. Itu. Nah jadi gambarannya showroom-nya seperti ini. Nah, kalau dari luar tuh yang yang sebelah kanan kanan itu maja itu jadi showroom-nya seperti itu. Nah ini beberapa brand yang kita pegang itu. Jadi ada Fomi, Kartasif, lumarch Bedstone, silestone, Exposed Concrete, Putri Kayu Lapis, Artstone, Concrete, Rivolts, Exstone, terus juga kita provide kayak Wall Covering, Wallpaper, Flooring, Vinyl, SPC uh, untuk Parket, Kayu itu curtain Blind, uh, Roller Blind, terus uh, kayak Horizontal Blind, Vertical Blind itu kita ada juga gitu. Jadi ada Karpet, Fabric, Furniture, kemudian Home Decor yang lainnya. Nah kita coba lengkapi. Di sini, supaya mereka ini jadi kayak one stop solution buat teman-teman arsitek, gitu Jadi, supaya teman-teman arsitek datang ke sini, nggak usah susah-susah sampai Jakarta, nggak perlu susah-susah cari katalognya, kita siapin semua, kita provide. Jadi, kita pengennya bisa membantu wawasan material. Kalau teman-teman arsitek datang ke sini, teman-teman desainer datang ke sini ya mereka nyaman. Kita pengennya gitu karena itu masalah yang sudah saya alami selama saya tujuh tahun saya bikin biro, bikin kantor. Ya masalahnya ya kurang lebih kalau di material itu seperti ini. Jadi susah untuk cari materialnya. Kira-kira untuk bayangannya, foam itu apa sih? Nah, foam itu kayak gini loh. Foam itu material, kalau mungkin teman-teman sudah sering lihat nih beberapa kali tapi nggak nggak tahu. Jadi homi ini ini material dari tanah liat. jadi saya sih sekilas saja ya supaya supaya ada gambaran material yang kayak gimana sih yang yang saya maksud itu. Jadi basicnya dia dari tanah liat, terus dia bisa apa bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk bata tempel, ada ada yang bentuknya bata seperti itu, terus ada yang dekoratif, kemudian ada yang motif kayu, dan lain-lainnya. jadi ya Uh, maksudnya supaya wawasannya teman-teman di sini juga uh, mungkin yang belum tahu uh, jadi uh, tahu kalau yang sudah tahu ya jadi lebih lebih tahu lagi ada penjelasannya seperti itu atau ini material kertasif kertasif ini dia PVC sheet gitu, tapi yang sudah ada lemnya di belakangnya ini material-materialnya sebenarnya sudah uh, gampang banget buat ditemukan kayak kalau mau tahu tuh apa sih gitu di Instagram itu banyak banget di YouTube juga banyak gitu. Cuman kadang kita lihat materialnya, kita tahu itu tapi nggak tahu namanya. Jadi nggak nggak tahu nyarinya di mana. Itu mau cari tahu apa lagi itu nggak nggak tahu lebih lebih jauh itu nggak tahu. Jadi kalau yang ini namanya kertasif, dia modelnya kayak HPL itu, tapi dia lebih tipis. Kemudian cara tempelnya kayak stiker. Jadi tinggal di tinggal dilepas dia sudah ada lemnya. Ini untuk furniture seperti itu. Kemudian ada art 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 stone. Art stone ini kalau zaman dulu itu finir, veneer, finir veneer itu tuh kan pasti kulit kayu ya. Jadi dari kayu gitu, lapisan kayu yang di di kulitnya terus jadi veneer, gulungan biasanya dulu. Kalau sudah ditempel namanya tekwood. Nah, sekarang ini yang kita ambil kulitnya ini batu. Jadi ini stone veneer. gitu. Jadi batu ini dari batu asli itu batu asli diambil Kulitnya pakai proses, gitulah chemical. Terus, di, diambil kulitnya jadi lembaran-lembaran. Nah, jadi kalau dulu saya sempat melihat ini material ini, wah, oh, ini dapat batunya dari mana ya? Susah banget ini batunya, gak berat banget juga, buat bangunan juga berat. Itu wah, oh, ini berarti kalau mau pakai ini harus materialnya apa? Strukturnya juga harus di ini, ini harus diperhitungkan. Kalau misal di satu ruangan itu mau pakai full batu kayak gini, itu tapi setelah research research tentang material ternyata ada material kayak gini itu. nah, ini kan ringan banget gitu jadi bentuknya tuh dia kayak fiber ada beberapa seri malah dia bisa sampai ditekuk gitu jadi udah udah kayak kertas gitu jadi dia tipis ringan tapi secara look tampilannya bagus gitu nah ya material-material kayak gini nih yang yang dia unik-unik yang dia baru yang saya pengen teman-teman arsitek khususnya yang di Jogja itu dia tahu gitu loh jadi nggak enggak ketinggalan zaman jadi di arsitek Jogja itu jadi kayak ya jadi kelihatannya jadi oh update juga ya arsitek Jogja enggak, enggak ketinggalan enggak enggak cuma arsitek Jakarta arsitek Surabaya yang kayaknya bisa maju-maju semuanya gitu loh kayak desainnya kita ngelihat di fasad oh pakainya itu semua nih ternyata batunya cuman batu cuman kulitnya aja itu bukan nggak batu asli ternyata itu kemudian kita juga ada KLI kayu lapis kayu lapis Indonesia jadi kalau kayu lapis Indonesia ini, ini produk ekspor aslinya produknya untuk ekspor nah, tapi dia eh, sekarang lagi mau eh, mengembangkan untuk pasar lokalnya pasar nasional di Indonesia itu kalau kalau mau lihat yang di atas itu eh, itu namanya wara kayu tempatnya di Semarang itu dari struktur sampai atap fasad semua itu pakai kayu lapis ini itu kenapa namanya kayu lapis dia sebenarnya kayak plywood bahannya sistemnya sorry sistemnya kayak plywood jadi dilapis-lapis tapi dia dari kayu yang sudah dipilih dan dia kayu solid kayu asli itu jadi bahkan dia sampai kalau misal direndam air pun itu nggak agak rusak itu kayu lapis ini warna kayu ini yang desain saw sawu arsitek. Jadi mereka pakai mulai dari tangga, dari apa kolom itu semuanya di pakai pakai produknya dari kayu lapis ini. Itu ada yang nanti bisa buat dekoratif tembok, bisa buat lantai, terus ada yang buat top meja gitu. Kira-kira KLI -kira seperti itu. Kemudian ini ekspos concrete. Kalau zaman dulu semen cor itu kita tahunya kan buat lantai namanya disebutnya biasanya tegel kunci itu warnanya kuning terus ada motifnya biru ada yang gambar gambar bunga dan lain-lain. Nah sekarang ekspos konkrit ini ia dibuat ada bentuk-bentuknya itu bahannya cor semen tapi biasanya dipakai untuk dinding buat lantai sih bisa tapi karena dia permukaannya nggak rata jadi kebanyakan buat dinding jadi elemen dekoratif gitu. Nah, ekspos konkrit ini kalau yang ini memang berat dia bentuknya karena dia cor, semen asli itu nah tapi untuk elemen dekoratif satu sisi gitu ini sangat menarik karena dia bisa di outdoor bisa di indoor terus bentuk bentuknya juga cukup kekinian nih jadi ngikutin bentuk bentuk yang sekarang banyak curve curve nya terus pakai balik ke Bauhaus lagi Bauhaus style jadi material-material ini nih material yang dia uh, lagi cukup uh, intens dipakai lah kalau uh, kalau kita di desain-desain beberapa desain yang, yang di Jakarta ekspozon kuning ini lagi uh, lagi cukup hype jadi seperti itu jadi kira-kira sih uh, cerita saya tentang and partners uh, tentang Maja, seperti itu nah, terus saya sekarang lagi uh, berusaha mengembangkan ke produk jadi nggak nggak cuma sebagai sebuah biro, nggak cuma sebagai sebuah showroom, tapi saya pengen ada produk. Jadi awalnya pikiran saya gini, bangunan-bangunan yang sudah didesain dengan baik, kalau yang luarnya itu tuh kan mostly dia acian terus dicat, gitu. Tapi desain-desain yang bagus ini itu cepat rusak, karena apa? Karena karena hujan, terus itu ada debu-debu yang nempel, terus debu-debunya kena hujan, luntur. Jadi nggak ada segaris sistem. Itu. Jadi bangunan-bangunan ini desainnya bagus nih, sudah dibuat kotak-kotak, dibuat kayak apa, plain putih gitu. Kan sekarang lagi, berarti sekarang lagi ini apa ngetrennya aci Expo, semen Expo, terus bentuknya kotak putih bidang luas gitu, Nah, tapi begitu dia hujan pasti dia jadi uh, jadi jelek secara bentuk sih nggak jelek ya tapi secara lihatnya itu tuh nggak nggak enak gitu loh karena aslinya harusnya tuh putih bersih tapi ini jadi ada garis-garisnya karena debu debunya itu dia luntur gitu nah terus saya uh, saya cari partner teman yang dia memang capable di bidang chemical itu kita bikin Uh, saya cerita sama dia. Uh, ini loh, saya punya punya uh, punya pikiran tuh kayak gini loh. Saya uh, kalau sekarang punya kayak keresahan, gitu ya. Jadi uh, punya keresahan nih loh, masalah bangunan-bangunannya kayak gini nih. Jadi uh, cepet kotor lah, jadi nggak nggak awet. Tapi uh, kalau dilihat kita sekarang kan mobil, mobil itu tuh kan pada yang yang di kalau sekarang mobil yang bagus itu terus di nano coating, jadi ada efek daun talasnya, gitu. Nah, bisa nggak kalau nano coatingnya ini, ini ini dibawa ke bangunan dengan campuran chemicalnya yang dia bisa diaplikasikan ke semen, gitu. Kalau ke nano coating, nano coating yang mobil itu kan dia kan ke plat besi fiber seperti itu ya, itu dia masuknya ke situ. Nah, tapi kalau dia yang ke bangunan bisa nggak Bagaimana cara cairannya ini bisa masuk ke dalam pori-porinya? Tapi yang saya nggak mau itu merubah tampilannya. Jadi satu saya nggak merubah tampilan, warnanya nggak berubah. Tampilannya gini. Kalau misal itu di coating, kalau produk coating batu alam itu udah banyak sekarang. Tapi coating batu alam itu tuh merubah tampilan. Jadi glossy. itu Sementara, kalau sekarang kita bikin tembok semen ekspos, tapi itunya glossy, permukaannya glossy, itu kan nggak bagus ya. Jadi, apa raunya itu tuh kurang gitu loh, feel feel dari keaslian dari materialnya ini kurang. Nah, saya pengen material coating saya ini, water repellent saya ini, produknya ini masuk ke dalam, dia melindungi materialnya tapi nggak merubah tampilan luarnya. Nah, akhirnya setelah research kita akhirnya ketemu nih dengan formulanya. Tuh, terus kita kasih namanya Notoya. Jadi Notoya ini kira-kira pelapis kedap air, dia bisa kita bisa kita kembangkan ke untuk semen, kayu dan batu alam yang enggak merubah nggak merubah tampilannya itu tapi dia bisa melindungi materialnya mungkin saya setelin Bayangannya ada nah, videonya kelihatan nggak ya? Belum belum. Belum. Ini ya? masih apa tampilan slide? Oh sudah. Kelihatan nggak ya pak? Oke masih belum ada videonya. share yes. sudah oh, kelihatan Pak? Oke, okay, masih loading guys. Ya? Apa videonya. Belum, belum kelihatan. Oh. Ini nggak kelihatan ya? Belum. Kelihatan nggak ya? Nggak, masih 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 loading ini has, has started Enggak kelihatan ya, Pak? Ya? Belum, belum. Okay. Hmm. videonya saya nggak ya pak? videonya belum juga, nggak ada ya? Enggak ada. Um, oke oke. Saya oke gitu. deh. Ya kira-kira sih. Um, ini juga enggak kelihatan enggak ya slide-nya slide-nya kelihatan slide-nya kelihatan enggak hmm, kelihatan slide-nya tapi videonya enggak kelihatan videonya enggak kelihatan ya hmm. Ini baru kayaknya bisa. Kelihatan nih? Iya. Oh ya, nah ini kelihatan. ini kelihatan. Jadi kita tesnya pakai ekstrim nih batu-bata. Batu-batanya udah kita coating. Terus kita masukin ke air. Nah, tapi batu-batanya bisa tetap kering. Jadi, uh, airnya benar-benar berarti nggak nggak masuk ke dalam batu batanya. Oh, karena kan kalau kalau dia uh, basah, itu kan warnanya berubah ya kalau batu di Jadi kalau uh, kita coba di batu batang ya berarti dia uh, untuk apa ketahanannya itu bisa cukup bagus. Gitu. Ya, kelihatan. Jadi asbesnya ini yang bagian bawah kita nggak nggak coating, tapi yang atas kita coating. yang yang bagian atas sudah nggak nggak basah, Jadi yang apa? kan dia ketahanannya cukup, cukup bagus. kita siram, yang atas nggak nggak basah. Nah, ini kita kita lagi mau coba, kita sudah coba sih semuanya tapi kita lagi mau coba pasarkan, karena ini kan produk produk baru. kalau produk yang serupa sebenarnya di di Singapura sebenarnya sudah ada produk yang seperti ini ini sudah ada, tapi dia harganya mahal, gitu. Jadi kita coba kasih kita kasih solusi solusi dengan harga yang terjangkau, kayak setara dengan kayak cat dinding lah, cat dinding eksterior, kira-kira gitu. Jadi kalau ya dari yang saya ceritakan sih dari Mian partners dari yang Maja, dari Noto ya maksud saya, sebenarnya basicnya sih sama basicnya dari dari arsitektur dari wawasan pengetahuan tentang arsitektur tapi kemudian pengembangannya bisa macam-macam tinggal kita gimana kita mau mengolah itu berusaha mengolah supaya itu bisa jadi sesuatu yang enggak cuma berguna buat kita tapi juga bisa berguna buat ya paling nggak komunitasnya kita lah teman-teman arsitek juga buat orang-orang lain juga jadi kalau bisa lebih luas lebih baik kira-kira ya, uh, presentasi dari saya seperti itu terima kasih selamat pagi oke terima kasih Pak Edo sayang tidak bisa beri plus ya karena bisa bisa pak <tuk> oh, ya. ya. <tuk> oke terima kasih Pak Edo atas presentasinya sangat luar biasa ya jadi <tuk> oke oke sebelum saya lanjut ke Pak Edo saya mau ucapkan salam dulu kepada Pak Anto yang sudah datang. Juga ada Bu Lusi. Halo. Halo Pak Anto. Ya. <laughs> Udah datang oh. di sini. Halo Pak. <laughs> Terima kasih Mas. Dari, Edo, Mas. Uh... <laughs> David Ricardo, Ya. ya sama, -sama ya. di Jogja malah nggak pernah ketemu ya Pak Anto. Iya. Pernah <laughs> <laughs> di Jogja ya Do ya. Iya. Sibuk <laughs> sih Mas, Mas Edo. Oke, cipu nanti cipu. saya jalan ke ini Pak ke tempatnya Pak Anto. Ya. Yeah. Wow, ada Bu Mary juga. Iya, ada Bu Mary ikut. Sehat ya, Bu. Ya, 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 sukses ya? ya. Ya. Sebentar ya, kami izin dulu sebentar ya. tahun kan. dia ada ini ada dosen kita dulu di Atma Jaya. <laughs> ini juga ada Bu Lucy ya. Kayaknya hadir juga di sini. Uh, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dari apa? Dosen Atma Jaya di webinar ya, kita ya. kali ini. Ya, yeah. uh, ya ini kebetulan nih, mungkin ada pertanyaan juga nanti nih dari Pak Ari, Pak yeah. <laughs> Pak Edo nih. Mumpung ada, oke. Okay. Uh, terima kasih Pak Edo atas presentasinya sangat luar biasa. Tadi ada beberapa poin menarik yang menurut saya yang yang ada di situ. Nah ini kita buka pertanyaan nih, sudah sesi tanya jawab nih. Silakan bagi ada yang mau bertanya. Kayaknya kita open mic aja ya silakan pak ya. bisa menanyakan langsung ya oke okay, pak Anto mau tanya silakan pak Anto ya terima kasih mas David Ricardo ya, atas kesempatan ya. yang diberikan ya saya terima kasih atas kesempatan bertemu pada webinar kali ini sangat menarik ya apa yang disampaikan mas Edo dan menginspirasi nah pertanyaan pertama saya adalah apa tantangan utama untuk menjadi arsiprener. ya. Jadi di sini saya lihat Mas itu luar biasa ya untuk ke sana. Nah, pertanyaan kedua, apa saja bekal yang didapat di kampus yang memang bisa diterapkan di lapangan? Terima kasih Mas David, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, ya, makasih Pak Anto. Oke, silakan Pak Edo menanggapi Oh iya. menunggu pertanyaan yang lain. Ya sebenarnya tantangan utama tantangan yang utama ini kan biasanya keraguan-keraguan karena belum punya klien Pak Jadi nggak ada nggak nggak punya modal gitu terus kenalan juga belum ada. Nah itu yang yang biasanya pertama-pertama jadi bikin teman-teman nggak nggak berani buat melangkah gitu. kalau apalagi misal nggak punya background sama sekali dari uh, yang adanya nyerempet rempetnya rempetnya nih sama dari arsitektur gitu. Jadi uh, mau mau nyoba itu udah udah takut dulu. Gitu. Apalagi uh, kalau misal di apa, orangnya di komunitas yang salah ya, Pak. jadi nggak bukan di komunitas yang dia suportif. Maksudnya teman-temannya misal nih aku mau bikin biru nih habis mau habis, -habis lulus aku mau bikin biru aja. Gitu. Terus nanti teman-temannya responnya Uh, emang bikin biro gampang. Kamu pikir gampang bikin biro itu nggak susah. Terus nanti emang punya apa? Bisa bisa ngapain kamu kalau mau bikin biro? Nah, ya respon-respon yang yang enggak membangun, yang enggak suportif itu yang yang kadang bikin kita jadi down. Gitu. Jadi, untuk belum mulai sudah udah jadi oh ya benar juga ya kata temanku ya. Bikin biro itu kan susah, mau bikin desain itu juga uh, mau mau bikin kantor susah, apalagi uh, nanti kalau misal sampai Uh, udah punya karyawan, udah punya staff, udah punya uh, fixed cost, udah punya harus yang yang ada ditanggungkan itu tanggungan itu nggak cuman berarti nanggung satu orang apalagi kalau misal uh, staff kita udah berkeluarga berarti kan tanggungannya dia satu keluarga itu kan di tangan kita, nah itu kan tanggung jawab yang besar gitu loh, jadi nggak nggak cuman sekedar uh, modal berani juga cukup gitu, nah, tapi juga harus ada harus ada mental segala gitu. Jadi ya, yaitu yang kadang harus diasah di dari kalau bisa semenjak mungkin dari SMA, dari kuliah itu jadi ada apa sudah sudah punya modal dulu ya. Sudah ya, punya modal dari dari mental dari ya dari ke, kesiapan mungkin sudah siap-siap secara apa nabung untuk finalnya. Oh, nanti kalau bikin kantor itu tuh harus harus punya perlengkapan yang yang paling enggak memadai buat buat bikin buat buat bikin desain gitu itu nah terus nanti kalau misal syukur-syukur bisa udah sewa kantor yang bisa jadi bisa lebih proper bisa lebih kayak kelihatan benefit di mata klien oh bisa di oh bisa dipercaya orangnya ini kayak ya yang dan lain-lain itu punya faktornya jadi banyak ya pak gitu nah tapi tantangan utama ya kalau menurut saya kalau di, di masa teman-teman yang kuliah ini ya ya lebih ke situ sih, lebih ke ketakutan, lebih ke mentalnya ada atau enggak, kemudian uh, dari teman-temannya uh, responnya suportif atau enggak, biasanya sih itu. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Mas-mas. <laughs> ada tambahan dari ya, Bu Mas Edo mau ibu. tanya ya. Ya, Bu. Mas David mau Ya, silakan silakan silakan. Iya. <laughs> Saya kan juga apa membantu di interior di Atma Jaya itu kadang-kadang saya itu menyarankan untuk teman-teman mahasiswa itu oh mumpung sekarang desain langsung aja praktek itu memang ada ya dari adik kelasnya Mas Edo, atau mungkin kakak kelasnya itu yang sudah mencoba. Nah memang kalau mencoba di sana itu mungkin mental tadi menjadi lebih ringan ya tapi tapi juga eh, itu ada bahayanya nanti kalau kebablasan terus ada juga ya nggak selesai nah itu kalau menurut Mas Edo gimana Mas ya ya kalau itu makanya nggak ya, nggak cuma sekedar ini ya bu kalau maunya secara mental ada yang bantuin itu sudah maunya lebih lebih mudah lah dipermudah itu ada fasilitasnya nah cuman kan nggak nggak cuma sekedar berani juga bisa menyelesaikan masalah ya bu, itu maksudnya nggak nggak cuma sekedar oke okay, saya berani saya mau bikin biru saya mau mengerjakan sesuatu tapi kan harus di apa harus di dibarengi juga dengan tanggung jawabnya gitu hmm. pokoknya ya bisa tetap juga mengukur kapasitasnya oh kalau saya mau bikin kayak gini saya beberapa kali gini. kalau di di kantor itu juga teman-teman teman-teman di kantor itu yang bikin desain kadang karena pengetahuan tentang materialnya juga belum belum bisa tapi ya yang di, kan kalau uh, lihat referensi itu bisa dari mana mana aja ya itu hmm. jadi mau bikin bentuk yang melengkung lah yang yang mundur-mundur kayak gimana gitu tuh kayaknya di itu bisa dibuat tapi kan yang bisa kita buat di uh, sketchup yang bisa kita buat modelingnya belum tentu bisa dibuat ya, kan. uh, Realnya, nyatanya itu, mejanya itu mau dibuat kayak gini, loh. Kok kakinya kecil banget? Nah, itu kan begitu dibuat, ya bisa. Tapi kan, secara fungsi langsung ambruk, jadi nggak nggak tahan. Nah, itu yang jadi perlu juga ada wawasan tentang material, terus wawasan tentang kekuatannya dari, oh, cara kalau lebih bagus sih, kalau bisa tahu cara membuatnya seperti apa, terus step by step itu gimana, atau oh, kalau misal mau bentuk kayak gini, nih. Oh, ini nggak kuat, nih. Oh, berarti harus, kalau tetap pengen, kakak pengen desainnya seperti ini. Berarti harus dikasih perkuatan dari mana? Nah, kalau misal ada, ada skill, ada wawasan, ada dasar sedikit tentang uh, pengetahuan, tentang produksi, membuat barang, nah, itu lebih bagus. Jadi, oh, iya, iya. jadi iya. ya, iya. nggak, nggak, cuma di satu titik itu aja, gitu. Ya iya. Terima kasih nanti eh ya. uh, apa ke ini. Sama-sama, Bu. Eh, ya, terima kasih Pak ya. Ato, sama Bu Ari. Terima kasih, yes, mas terima, kasih. Terima, kasih. Oke, ya. terima kasih Oke, ini ada pertanyaan lagi dari eh uh, Usman ya, mahasiswa kita. Bagaimana cara Mi and Partners menghadapi dampak pandemi, Pertama dari finansialnya? Silakan, Pak Edo Ya. Uh, pandemi ini memang jadi tantangan besar buat uh, semuanya. Jadi kemarin itu kita sih kita uh, puji Tuhannya tidak ada memberhentikan teman-teman, uh, teman-teman, teman-teman uh, produksi, teman-teman uh, kantor juga nggak ada yang diberhentikan. Cuman memang ada beberapa penyesuaian-penyesuaian gitu. Jadi uh, beberapa skema sih kita sempat kita sempat lakukan. Jadi sempat kita apa? Kita nggak nggak masuk kantor. Tuh, jadi kita kita apa? Rumahkan gitu tuh sempat waktu itu. Sama berapa lama ya? Saya lupa. Gitu. Terus ada penyesuaian penyesuaian masuk hari masuk kerja. tuh. Jadi waktu itu hari masuk kerjanya gantian. Senin, Selasa, Rebu, eh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terus sama Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu. Jadi teman eh sorry son. Senin, Selasa, Rabu sama Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Sabtu waktu itu kita sempat libur. Gitu. Jadi Rabu libur, eh Sabtu libur, tapi nya ketemu supaya teman-teman dari yang eh, tim Senin, Selasa, Rabu itu bisa handover ke yang tim Rabu, Kamis, Jumat. Itu. Nah, tapi itu cuman Berjalan satu bulan karena menurut saya jadi nggak efektif itu nah, karena nggak efektif jadi ya sudahlah akhirnya masuk aja semua tapi kita ada penyesuaian untuk gajinya itu ya kita kita kembalikan lagi ke teman-teman di kantor juga itu kalau memang keberatan ya kira-kira ada nggak solusi yang bisa kita cari buat buat jalan masing-masing supaya bisa bisa tetap jalan bareng-bareng gitu loh. supaya nggak mereka apa ya supaya nggak jadi keputusan ini juga nggak nggak cuma sepihak itu tapi juga win-win solution lah itu nah pentingnya karena pandemi ini pentingnya bagaimana kita memanage finance kantor itu jadi Jangan merasa kalau uangnya itu tuh muternya cepat itu sudah menyelamatkan semuanya. Karena ternyata ada yang namanya pandemi. Itu kan selama ini nggak nggak pernah kepikiran ada yang namanya pandemi. Tuh. Uh, hampir semua orang tidak pernah mengalami ini gitu ya. Gitu. Jadi begitu ketemu ter, uh, ketemu yang namanya pandemi, ternyata benar bener, -bener uh, berhenti. Itu jadi nggak uh, ada yang nggak ada yang muter. Terus uangnya di luar uangnya di luar jadi ngomong dari klien, klien juga ngomongnya mau minta ini tuh minta apa toleransi pembayaran minta apa minta apa gitu jadi ya buat kita juga ternyata kita harus menyisihkan sekian dari setiap apa cash flownya kita itu untuk jadi dana darurat seperti itu untungnya sih kita di kantor sudah sudah melakukan itu walaupun ternyata masih belum bisa mengcover dari pandemi gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, oke menarik ya. Berarti sebenarnya apa namanya berpengaruh tapi masih bisa ya. Baedo ya. Ya, masih bisa juga, di di-merep di ya. ya. Berarti tergantung-tergantung apa namanya eh manajemen dari kantornya ya. Dari awal ya betul, sudah, betul, sudah di sudah di apa namanya dianggarkan untuk ya kadang eh, ya. enggak ada pandemi ya tetap kita harus harus anggarkan itulah ada dana dana darurat Oke, okay, oke, okay, okay, menarik ya. Mungkin nanti bisa dibahas di manajemen kantor ya. Mungkin ya. Mungkin ada webinar berikutnya ini. Oke, okay, ini ada pertanyaan lagi dari Aldo ya. Aldo ini mahasiswa kita juga. Menurut Pak Edo, penting nggak apa namanya biro arsitek memiliki style atau gaya arsitektur? Itu pertanyaan yang pertama sehingga menciptakan apa namanya sehingga punya pasar sendiri biasanya kan ada ada style sendiri gitu sehingga dia punya punya pangsa pasar sendiri gitu karena orang oh ini bagus nih style yang seperti ini gitu dan yang kedua eh, rentan waktu proyek gitu jadi eh, apa namanya bagaimana eh, nah ini masuk manajemen kantor lagi ya jadi bagaimana mau manage apa namanya proyek eh, kayak pengeluaran dan lain sebagainya gitu dan rentang waktu proyek yang yang lumayan panjang. Misalnya contohnya tadi gaji karyawan kan kalau main panjang proyek kan uh, dananya mungkin saja bisa habis gitu karena sudah panjang gitu. Kita harus perlu bayar terus di satu proyek itu aja gitu. Itu mungkin ya. ya. Itu mungkin pertanyaannya. Silakan Pak Edo. Uh, penting atau tidak biro arsitek punya gaya itu sebenarnya balik ke arsiteknya sendiri. Gitu. Kalau saya itu saya punya gaya saya punya style tapi style ini enggak enggak serta-merta terus tampak di, di desain di desainnya gitu jadi misal gini saya bisa bikin desain yang modern saya bisa bikin desain yang klasik tapi style yang saya yang saya terapkan itu tuh style yang dia rapi gitu. jadi yang yang simpel. Jadi kalau saya suruh bikin style klasik yang dia banyak dekoratifnya, saya udah dari awal bilang saya nggak bisa, saya nggak nggak punya kapasitas di situ, itu bukan style saya. Itu. Nah, mungkin kalau di awal-awal, kalau mau jadi apa arsitek yang punya style atau gaya itu, kalau ini menurut saya ya secara realistis, kalau dari awal sudah mau idealis seperti itu ya bisa aja nggak apa-apa tapi pasti uh, survive-nya lebih lama perjuangannya lebih panjang ada baiknya kalau memang uh, apa kalau memang itu masih bisa di, uh, ditoleransi bisa dikompromikan ya uh, ngikutin dulu aja sama maunya klien kayak gimana toh belum tentu juga style atau gaya arsitektur yang kita percayai sekarang itu tuh ternyata memang karakternya kita dulu belum tentu juga ternyata ternyata style yang yang kita anut sekarang ini nih style yang kita terapkan yang selalu kita terapkan sekarang ini ternyata style yang sudah mewakili karakter kita bisa jadi sambil jalan kemudian stylenya berubah itu yaitu bisa juga tapi kalau memang mau punya style sendiri untuk men uh, supaya bisa menggait klien yang nggak salah juga gitu. Jadi boleh-boleh aja kalau nah, seperti itu. Jadi uh, gimana pun tetap balik ke uh, arsiteknya sendiri ya, pribadi or orangnya sendiri mau seperti apa, mau jalan mana yang ditempuh gitu. Kira-kira seperti itu. Nah kalau setiap proyek itu uh, ada timelinenya, itu uh, akan baik sekali kalau ada ada timeline schedule-nya, ada schedule-nya. Jadi uh, mulai produksi tanggal berapa sampai berapa. Kemudian uh, kalau ngomong saya, uh, desain and build di interior itu uh, produksi tanggal berapa sampai berapa. Kemudian pengiriman tanggal berapa. Kemudian settingnya uh, setting itu tanggal berapa sampai berapa. Nah yang lebih rinci lagi per item itu. Oh ren uh, rencana rencananya item item A itu diproduksi tanggal sekian sampai sekian, item B sekian sampai sekian. Nah ini kan harus kita diskusikan bareng-bareng semuanya. Jadi tim setiap kita mau mulai proyek itu tim produksi pasti duduk bareng sama kita, tim desain juga ikut duduk, kemudian tim dari dari estimator juga duduk bareng. Karena estimator yang bikin hitungannya, kemudian dari produksi yang mereka yang yang bikin, yang menjalani prosesnya. Itu terus nanti tim produksi itu juga berarti ada dari kepala tukangnya, terus ada dari supervisornya. Jadi kita sebenarnya kalau ada kick off kick off project itu ya kita duduk bareng semuanya hampir satu kantor. Jadi desainernya pun ikut duduk di situ. Jadi mereka kita libatkan semuanya seperti itu. Nah supaya nggak lebih besar dari lebih besar dari perkiraan kita dari rap nya kita ya itu harus dijaga dari adminnya ini tadi gitu jadi dari admin ini dia yang harus ngingetin gitu jadi nggak nggak bisa kalau semuanya itu balik ke kita nih kita yang harus jagain semuanya misal kita yang harus jagain produksinya harus jagain kualitasnya harus jagain biaya produksinya nah itu kalau kita semua yang satu orang yang buat semua nggak mungkin. Jadi, harus ya, memang harus dipisah-pisah sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan ranahnya, sesuai skup pekerjaannya masing-masing. Gitu, -masing. jadi admin yang dia nanti akan, oh, ini proyek ini sudah ini loh, belanjanya udah kebanyakan, nggak boleh, udah nggak bisa nih belanjanya kebanyakan. Nah, sebelum dia sampai ke belanjanya kebanyakan ini, sebenarnya dia sudah ngingetin sama kita, kok ini belanja-belanja terus, ini ngapain kenapa kok ini belanja terus padahal di hitungan kita di awal itu harusnya nggak sampai sekian gitu ya jadi itu uh, sistem ya jadi uh, kalau mau dirinciin sih agak susah agak panjang ceritanya jadi uh, perlu uh, ya perlu manajemen kantor yang ini yang memang ada orangnya di posnya masing-masing kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi, ya? Silakan, masih dibuka, bisa langsung juga silakan, ya. Oh, ini ada Pak Eko. Oke, oh, oke, saya bacakan atau gimana, Pak Eko? Oke, saya bacakan, ya. Ini bagaimana, rencana Pak Edo, untuk merespon ketentuan tentang apa namanya registrasi arsitek menurut uu arsitek yang baru ah ini agak berbeda nih pertanyaannya silakan terus terang gini pak saya ini agak nggak ngikutin tentang update uu arsitek itu jadi mungkin sebelumnya saya perlu dijelasin dulu ketentuan tentang registrasi arsitek ini seperti apa gitu ya. oke eh, mungkin eh, ini uh, Pak Edo kayak sekarang kan perlu apa namanya perlu apa sertifikasi ya namanya ada lagi yang setelah itu yang baru gitu uh, apakah Pak Edo oh ya karena Pak Edo tidak mengikutin ya uh -uh. karena backgroundnya memang lebih kepada interior ya Pak Edo ya interior dan ke apa ke produksi tadi ya ya lebih banyak uh, itu ya uh, 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 apa Pak kok langsung mau bertanya atau seperti apa Pak? So. Oke, okay. ini eh, ya. Uh, menurut yang baru kan uh, ini, ini lepas dari dari preferensi pribadi ya. Itu kan harus kalau praktik aset kan harus ada registrasi, harus aturan itu empat uh, tahun kuliah, satu tahun pendidikan profesi, dua tahun magang, terus uh, ada uji kompetensi, baru dapat bisa mendapatkan surat tanda registrasi. Kalau tidak, dia butuh 10 tahun pengalaman. Jadi pendidikan 4 tahun, terus 10 tahun pengalaman di luar, dan baru bisa mengajukan untuk registrasi. Itu informasi singkatnya gitu Pak Edo. Oke. Kalau seperti itu sih menurut saya sebenarnya bagus ya Pak. Jadi arsitek-arsitek uh, arsitek yang bisa kerja ini ya eh, apa yang nantinya memang certified gitu kan yang certified ini kan berarti memang sudah punya kompetensinya sudah diuji itu eh, pasti kan dari eh, masa kuliah 4 tahun kayak yang tadi tanyain sama pak Anto itu kan yang didapat dari selama kuliah apa ya kan pasti kita dapat banyak nggak cuma sekedar ilmunya apa ilmu dari bukunya ya secara teori aja tapi juga pasti kalau dari ini dari pekerjaan kampus itu tugas kalau zaman saya tugas kan pasti bareng-bareng itu ngerjainnya nah gimana kita kerjasama dalam satu tim nah itu kan kerjasama dalam satu tim ini kan pasti biasa juga dibutuhkan juga selama dia mengerjakan satu proyek itu apalagi semakin besar proyeknya makin banyak orang yang dilibatkan dalam satu proyek gitu menurut saya sih bagus karena sekarang-sekarang kalau beberapa kali sih saya ngelihat kayak di kayak di Twitter gitu itu banyak kasus-kasus arsitek yang dia ya, desainnya nggak kayak nggak sesuai dengan pakem-pakem yang ada, gitu. jadi nggak nggak membuat nyaman pelaku yang di dalam ruangannya penggunanya gitu, jadi mungkin karena secara pengalaman juga mungkin belum belum ada belum belum apa ya belum memenuhi belum belum mengalami gitu karena itu juga saya sempat alami dulu gitu jadi kayak kalau misal secara teori misal satu orang itu ukurannya 60 cm kalau di teori kan seperti itu nah, tapi setelah di apa setelah di lapangannya di realitanya itu 60 cm itu kadang-kadang susah, itu nggak nggak cukup kalau cuma satu kalau cuma 60 cm itu kurang besar itu. Nah misal misal itu kan bisa ketemu setelah kita ngalamin langsung, kecuali orang kecuali orangnya ini mau belajar punya waktu menyempatkan diri buat nyobain dimensi-dimensi, misal teori-teori yang ada itu secara langsung makanya kan pengalaman meruangnya itu kan harus kaya kalau arsitek itu itu harus kalau bisa harus ngalamin sendiri kalau ngomong cuma melihat dari Google dari internet dari Pinterest itu kan mungkin secara visual bisa bisa dapat tapi pengalaman meruangnya itu kan nggak nggak ada ya jadi itu yang yang bikin kadang nggak nggak bisa sesuai dengan desain yang diharapkan terus nggak bisa membuat nyaman pengguna ruangannya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya peraturan-peraturan tadi ya, kalau menurut saya sih baik pak. Jadi untuk eh, baik untuk si arsiteknya juga baik, kemudian untuk kliennya juga baik karena kliennya akan dapat hasil yang lebih eh, yang lebih sesuai dengan kebutuhan eh, apa, kebutuhan desain isunya dia gitu. Kira-kira gitu pak. Terima kasih Pak Edo. Sama-sama Pak. Uh, makasih Pak Eko. Ada yang bertanya lagi kayaknya ini dari dari Ray ya dari mahasiswa kita juga. Uh, bagaimana proses atau uh, pengalaman Bapak gitu dalam bidang lain uh, seperti interior gitu karena basicnya interior. Uh, apakah masih banyak kemungkinan lain gitu yang 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 bisa dilakukan gitu dengan prinsip yang sama? Mungkin tadi sebagian sudah dijawab sama Pak Edo ya banyak sekali gitu ya kesempatan nanti mungkin bisa ditambahkan lagi terus yang kedua minta tips nih bagaimana cara memulai biro gitu yang bagi yang pemula ya bagi yang belum pernah itu mungkin Pak Edo silakan ya yang pertama proses belajarnya ya kalau diceritain ya nggak bisa ya sebenarnya itu karena prosesnya ini kan panjang. Saya aja juga udah lupa kalau ditanyain prosesnya kayak gimana itu, yang saya alamin apa aja itu mungkin mungkin lupa. Tuh, tapi kalau ngomong interior, saya ngerjain di mall. Saya di Jogja itu ada mall lima 5 atau 6, 5 mall ya. Itu ya empat dari mallnya itu saya udah pernah tidur di sana lah kalau malam. Tuh, karena Waktu fitting out itu, saya ngawasin sendiri. Saya nggak punya supervisor, saya datang ke sana, ngeliatin tukang saya setting. Itu, apalagi kalau mall untuk kan jam 10 malam, baru bisa kerja. Itu, nah, Jadi jam 10 malam saya datang ke sana, ngeliatin tukang ini, 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 jam 1, jam 2 itu udah ngantuk. Itu ya udah tidur, tidur seadanya ya, tidur di mall, di lantainya mall itu ya, saya udah pernah ngalamin. Itu prosesnya kayak gitu. Jadi sampai sampai tidur di yang bisa dibuat tempat tidur mana sih? Oh, di situ ada kursi-kursi di area food court-nya ya. Saya tidur di situ juga. Ya sudah tidur di situ gitu. Ya ya maunya salah satu contoh prosesnya kayak gitu itu yang 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 kita ngalamin sendiri gitu loh. Jadi kalau ngomong interior kalau kayak gimana ya prosesnya ya salah satunya bisa kayak gitu kalau yang desain and build. Terus nanti harus gimana capeknya ngurusin dari mulai desain bagi waktu desain bikin gambar kerja ketemu klien itu semuanya sendiri gitu jadi mundar mandir ke sana ke sini tapi selama itu sesuai dengan passionnya kita terus kita senang jalannya sih sejauh ini sih saya oke oke aja sih seneng seneng aja jalaninnya gitu. nggak nggak yang ngerasa kok oh, hidupnya susah banget ya kok oh harus kayak gini ya kenapa ya gitu tuh kayak banyak penyesalannya sih enggak jadi saya merasa senang senang aja gitu jadi selama selama menjalani ini ya oke okay lah ya kalau mungkin kalau pas waktu itu mungkin kita susah ya itu buat ngomongin buat jalan itu ya ampun kok sampai harus tidur sini sih capek ya badannya ini harus pulang nanti masuk mall jam 10, pulang jam keluar mall itu jam 6, itu jam 5, jam 6, nanti jam 9, jam 10 sudah mulai kerja lagi, harus sudah ketemu klien lagi. Ya waktu itu sih ngomongnya capek, pasti. itu Tapi kalau kita ngomongnya dari sekarang ya, oh ya seru juga ya kayak kayaknya waktu itu. Saya beberapa kali kalau sekarang sudah ngerjain di mall gitu kan, kadang-kadang saya juga, saya datangnya nggak enggak kayak dulu sih, kalau kayak dulu kan hampir tiap hari gitu. Kalau sekarang sih datangnya mungkin tiga kali gitu aja Jadi waktu waktu kita datang ke mall gitu ya, kalau datang mall gitu itu datang jam 11 gitu ya, malah rasanya kangen. Wah dulu kayak gini ya, keren juga ya, asik juga lo dulu tuh kalau apa sampai malam-malam di mall pagi gitu tuh. itu pengalaman yang menurut saya terus orang lain belum tentu bisa dapetin gitu loh. Kamu pernah nggak tidur di mall? nggak pernah kan saya udah pernah nih dari 5 mol, 4 mol saya udah pernah udah pernah ngicipin semua kayak nah, gitu. Ya kira-kira gitu-itu nah, kalau kemungkinan lainnya ya banyak banget yang bisa di yang bisa di ini, yang bisa dikembangkan gitu. Yang yang kepikiran sampai yang enggak kepikiran itu Selama peluangnya ada, terus kita bisa merespon itu dengan sesuatu yang logis, maksudnya yang bisa masuk akal. Oh ini harusnya itu kayak gini ya. Step-stepnya harus apa nih? Kayak tadi saya punya pikiran, oh ini kalau rumah itu kotor, gara-gara debu luntur, gimana caranya supaya bisa itu bisa tetap bersih terus gitu. Terus itu kan terus nanti waktu itu sih saya mikirnya cuma itu aja. Tapi ternyata setelah pengembangannya kita coba sedikit-sedikit itu kita coba eksperimen itu ternyata jadi ada pengembangannya, peluangnya di indikasi dak beton yang bocor. Jadi daknya kita kita coating pakai itu. Nah, begitu nanti kita semprot, kan pasti dia tetap kering. Kering terus. Nah, begitu dia ada, apalagi kalau misal bawahnya yang bocor, namanya dak, dak bocor itu kan bisa kelu, bisa bocornya di sini, keluarnya di sini, airnya. gitu. Nah, begitu kita naik ke atas, kedaknya itu kalau sudah di coating, ya tinggal kita siram aja. Yang daerahnya yang dia ada basahnya kelihatan jadi abu-abunya lebih tua, betulnya ya berarti di situ bocor. Kan jadi jadi lebih mudah untuk indikasinya. Kira-kira nah, sih kayak gitu. Jadi kalau misal sudah mulai terus bisa dikembangkan, nah itu nanti peluang-peluangnya itu jadi kemungkinannya ada macam-macam, ada banyak lah itu yang bisa dilakukan. Kira-kira gitu -kira kalau. Tips tertentu dari pengalaman Bapak selama ini yang Bapak punya tipsnya sih lebih ke mental, mental itu yang paling dibutuhkan menurut saya ya. Mental itu bisa dari mulai keberanian buat mulai, mulai membuat biru itu, terus mental untuk ketemu sama klien. Terus mental untuk meyakinkan klien dengan desain yang kita buat. Gitu. Nah itu, itu semuanya butuh mental. Nah, me, tapi dibalik mental ini kan, misal kita ngomong meyakinkan klien, nah kita kan nggak cuma sekedar mental aja, tapi kita juga harus didukung dengan pengetahuan, didukung dengan teori, didukung dengan pengalaman. Gitu. Jadi uh, si klien ini diyakinkan nggak cuma sekedar kita cuman asal ngomong, gitu. tapi memang kita ngomong ada dasarnya. Jadi, oh ini gini loh, Pak, Kenapa Pak, harus seperti ini? Karena ini kayak gini, 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 gini. Nah itu harus, harus kita harus bisa menyampaikannya dengan baik juga. Jadi ada skill lagi, ada skill komunikasi yang baik. Selain punya apa, punya pengetahuan yang baik, harus punya skill untuk skill komunikasi untuk menyampaikan sesuatu dengan baik ke klien itu juga dibutuhkan. Nah itu banyak banget. Cuman yang paling Penting sekarang itu, kalau menurut saya di awal, ya harus punya mental dulu. Gitu, kalau misal ngomong masalah uh, skill, uh, apa uh, punya modal finansial, punya modal uang nih, Pak, saya harus punya kantor. Menurut saya enggak, karena sekarang mungkin banyak uh, virtual office juga ada mau ketemu klien, juga uh, gampang lah mau ketemu meeting di cafe shop, mau ketemu di mana juga bisa gitu. Nah, jadi, tempat enggak harus itu terus dengan memaksimalkan misal alat alat gimana pak kalau kalau alat kan enggak, ini ya kalau nggak bagus nanti saya kerjanya nggak bisa cepat ya kerja cepat atau enggak itu kan terus tergantung manajemennya kita juga misal nih komputernya cuman nya sekian tapi yang dibuka aplikasinya sekali buka itu langsung 10 semua ya jelas nggak bisa cepat karena kita yang memakai di situ nggak nggak bisa efektif memakainya Nah, itu kan juga harus di apa harus diatur juga manajemennya itu. Oh, waktunya juga gitu. jadi nggak nggak bisa apa nggak bisa sistem kebut semalam juga gitu loh kerjanya nggak bisa SKS SKS gitu. Jadi ya harus uh, harus manajemen waktu harus baik terus manajemen untuk melakukannya juga harus baik. Ya, kira sih itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak, terima kasih ya Pak Edo. Ini ada Pak Eko lagi. Bagaimana cara atau tips merekrut tukang yang terampil dan dapat dipercaya? Nah ini mengenai workshop. Silakan. Tujuh tahun lalu Pak saya itu uh, dikenalkan sama tukang. Tukangnya ini cuma dua orang saudaraan nih tukangnya, Mas A sama Mas B lah kita sebutnya. Jadi uh, karena saya juga belum belum tahu kerjaannya mereka ya mau nggak mau kan saya harus uh, nyobain dulu dong apa yang uh, kalau mereka mau kerja itu apa yang bisa dikerjain mereka terus tingkat kerapiannya kayak gimana yang saya nggak cocok kayak apa itu yang kualitas yang yang saya pengen kejar itu kayak gimana nah itu kan mesti saya mesti harus tahu dulu nggak nggak bisa langsung iseng-iseng coba berhadiah ya kalau bagus nanti berarti kliennya seneng kalau nggak bagus ya nanti saya cuma tinggal minta maaf kan gitu nggak bisa jadi saya waktu itu nyoba bikin meja saya nyoba bikin lemari saya kasih yang desainnya susah-susah sekalian itu jadi yang desainnya ada yang melengkung ada yang detailnya detailnya ada yang ribet gitu tuh nah, mereka gimana kira-kira bisa nggak ngikutin sama yang saya minta itu. Nah, setelah ternyata mereka waktu itu membuat ada beberapa yang harus disesuaikan yang yang menurut saya nggak bisa. yaitu itu jadi kerugian buat saya sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang misal ini ngomong waktu itu saya bikinnya meja pakai HPL. Nah, ternyata HPL-nya itu nggak sambungannya nggak sesuai sama yang saya minta. Ya berarti saya kerugiannya itu saya harus beli HPL lagi saya harus beli HP lagi buat ngajarin mereka ini loh mas yang saya minta itu seperti ini HPL-nya itu kan waktu itu sama-sama nol nih sama-sama nggak nggak tahu apa-apa gitu -apa. nah, kalau sekarang sudah jalan saya ada tim ada dua atau dua tiga tim yang kerja bareng sama mas saya nah, tim yang kedua yang ketiga ini kan saya sudah punya model udah tahu udah lebih tahu lah daripada yang dulu kan yang dulu benar-benar nol nggak tahu apa-apa, ya -apa. kalau yang sekarang saya bisa ngelihat dari kerjaannya dia yang apa sebelum-sebelumnya gitu. Kalau dulu saya cuma ngeliatin ini loh pak itu ini kerjaannya kayak gini nih loh pak ini ini udah bagus pak ini kayak gini-gini-gini. Kalau dulu ya saya cuma manut-manut aja saya ngikut-ngikut aja oh udah bagus ya oh ya ya iya, mas oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau sekarang ya saya sudah bisa bilang oh yang ini saya nggak mau nih kayak gini saya nggak bisa nggak kalau kamu ngerjain proyeknya saya ini nggak boleh kayak gini nggak bisa kayak gini nih sambungannya saya nggak mau yang ini harus di seperti ini yang ini harus di finishingnya kayak gini oh ya bisa mau oke ya sudah jadi sejauh ini nih saya nyar tukang saya itu nggak ganti jadi tukang yang ikut dari awal dulu sampai sekarang juga masih ada gitu ya kalau ngomong kepercayaan ya syukurnya saya dikasih teman-teman produksi itu yang mereka benar-benar bisa percaya sama saya juga itu percaya itu kan dari dua pihak ya jadi saya saya bisa dipercaya dan saya juga percaya sama mereka gitu bahkan waktu saya nggak ada proyek yang aneh mereka juga nggak ninggalin saya gitu mereka juga tetap tetap ikut saya saya bilang mas ini saya nggak ada proyek nih itu kalau kamu mau ikut orang lain mau kerja sama orang lain boleh nggak apa-apa kalau mau mau tetap di sini ya saya saya tetap akan uh, ngasih kamu uang tapi mungkin nggak bisa se, sebesar yang biasanya gitu nah ya itu kepercayaan itu yang terus mereka oh ya oke lah uh, saya tetap ikut sama pak Edo aja toh gitu. saya kerja di sini juga enak kok nah kerja di sini enak ini kan nggak bisa diciptakan cuma dalam satu dua minggu ya gitu ini kan harus dalam waktu yang lama juga itu supaya mereka juga oh ya di sini kerjanya nyaman oke okay. nggak nggak yang saya tuh nggak kerja yang kayak uh, apa uh, di tekan terlalu banyak gitu loh nggak terlalu banyak pressernya juga tapi kan kita bisa melakukan pressure-pressure itu tuh kan dengan cara yang lain gitu. Loh yang mereka mungkin tidak sadari tapi ternyata kita sebenarnya sedang mengefektifkan waktunya waktu pekerjaan gitu nah, itu ya itu nanti sambil jalan mesti tahu sedikit sedikit kira-kira gitu pak Oke terima kasih kepada Pak Eko atas pertanyaannya Oke waktu jua ya ini udah habis ya udah jam apa namanya 10-30 bahkan lebih ya. Nah, Oke, okay. karena waktu ini harusnya menarik lagi ya. Saya juga sebenarnya mau bertanya ini tapi waktu yang batasin jadi saya tidak bertanya. Jadi saya lemparkan ke audiens saja. Oke, okay. terima kasih Pak Edo. Sama-sama. atas sharingnya, atas materi yang disampaikan. Sebelum saya menutup, saya akan mencoba membuat apa ringkasannya dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Edo. Berbicara tentang arsiprener. jadi ada dua kata kan ada uh, aki uh, apa namanya arsitektur dan entrepreneur ya. Jadi ada dua ada dua kalimat yang yang kita gabungkan di dalam satu tempat gitu. Nah berdasarkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Edo, ada beberapa poin yang saya 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 lihat gitu yang sangat penting. Yang pertama adalah pengetahuan atau ilmu yang harus kita miliki sebelum kita berarsiprener ya. Terus yang kedua adanya pengalaman. Pengalaman ini yang bisa bisa misalnya kalau mahasiswa bisa dari magang dan lain sebagainya. Nah, yang, yang paling penting adalah mental. Sebelum memulai tadi mental yang yang benar-benar harus harus apa namanya? siap gitu. Terus yang berikutnya sudah dia pengetahuan, pengalaman yang berikutnya adalah membaca peluang. Jadi ada beberapa tadi yang bisnis yang sudah di apa namanya? yang sudah dicoba oleh Pak Edo adalah material tadi sangat menarik di mana dia membaca peluang bahwa di Yogyakarta masih belum ada apa namanya tempat material atau showroom material yang 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 terbaru gitu yang model-model terbaru itu masih sangat langka gitu. Nah itu adalah bagaimana Pak Edo membaca peluang. Terus tadi ada tadi yang menarik ada pelapis tadi itu sangat menarik sekali ada 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 inovasi baru yang dibuat gitu dari membaca peluang tadi bisnis nah makanya habis dari situ dibuatlah sebuah bisnis atau suatu peluang yang 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 bisa dilakukan jadi ada apa namanya dan jangan lupa ada jiwa entrepreneur yang pasti yang pasti apa yang diperlukan gitu nah oke okay, untuk terakhir saya minta closing statement dari Pak Edo buat buat teman-teman, uh, buat bapak ibu yang ada di sini, terus buat uh, lebih lagi buat apa namanya mahasiswa kita, silakan. Uh, ya, yang semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Uh, saya ini cuman uh, menjalani lebih duluan daripada teman-teman. Nah, semoga apa yang sudah saya jalani ini bisa jadi apa pengalaman bisa jadi pengetahuan buat teman-teman jadi enggak nggak perlu susah-susah jalanin kayak saya gitu yang penting uh, tetap fokus saja sama yang dilakukan tetap diyakini kalau itu uh, yang yang dilakukan itu memang ya yang memang terbaik buat kalian terus jangan lupa ya berdoa gitu. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus terakhir pada Pak Edo. Terima kasih Pak Edo atas ilmu yang dibagikan. namanya bagikan. Oke, saatnya waktunya kita kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Anastasia. Terima kasih Pak David. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Edo yang sudah mau berbagi pengalamannya. Kira-kira pengalaman yang sudah di-sharing tadi dapat berguna bagi kami ke depannya. Sebelum menutup acara kita hari ini, kita lakukan sesi foto terlebih dahulu untuk teman-teman semua diharapkan untuk membuka kameranya. Ya, saya mulai ya pada slide pertama. Satu, dua, tiga. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan atau perbuatan. Akhir kata, saya Anastasia Margaret Samosir, pamir undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Makasih, Terima kasih Anastasia. Terima kasih. Terima kasih David. Terima kasih Mas Indu. Terima kasih Pak Anto. Ya. Terima, ya. Terima, Terima kasih Pak Indu ya. Terima kasih. Pak Iko. Sukses. Sukses. Wah, ya. Sukses. semuanya. Amin. Panitia, silakan di-close, ya.